Mayra pulang ke rumah Ibu Renata. Para nelayan ngejar dia karena mereka pikir dia ada duyung. Ada apa? Abang Ega. Dan mereka mau nangkep Hera, Alda, dan termasuk kamu, Mayra. Karena kalian bertiga disekap duyung. Apa kalian kenal wajah mereka? Salah satu dari mereka yang menyerang ibu di pulau itu, Bu. Saya pasti akan balas dendam dengan orang itu. Jangan-jangan emang benar, men. Mereka itu emang duyung. Lu coba inget ya, dari awal kita ketemu sama mereka. Mereka nyerang lo kan? Nah, mereka juga punya kekuatan sama kayak lo. Gede banget ekornya. Kayak apaan ya? Cepat, Mayra. Sebelum Vino lihat kita. Ikan duyung. Gawat! Vino ngejar kita. Kekuatan dia semakin besar. Hilangnya. Oh, sumpah deh. Vino lama banget sih berenangnya. IBT gue. Lu kayak enggak tahu Vino aja sih. Lu tahu sendiri kan kalau dia renang di laut pasti lama banget. Bener banget tuh. Lagian kan Vino udah bilang, kalau lo mau pulang sama gue aja, gue anterin deh. Ah, gak mau, gue maunya balik bareng Vino. Sekalian gue ngeliat dia berenang. Ya udah, berarti harus nunggu lo. Tuh, lihat tuh. Ini dia datang juga nih. Vi, lihat Vi. Kemana aja sih? Berenang lama banget, sumpah. Lu liat deh mukanya sampai capek kayak gitu. Hah? Ya, aku memang capek banget soalnya. Tadi itu pas aku berenang di laut, aku ngeliat sesuatu. Lu liat apa? Gua liat duyung. Duyung? Ya gak mungkin lah, Vino. Kamu tuh kebanyakan berenang, jadi halusinasi. Tau gak? Duyung itu adanya di dongeng. Kamu sadar dong. Vi. Aku gak halusinasi. Yang aku lihat tadi beneran duyung. Jadi tadi pas aku ngejar dia, begitu aku udah mau dapet, tiba-tiba hilang. Tunggu. Jangan-jangan itu makhluk jadi-jadian lagi. Ini pantai angker gak sih? Hah? Ya kali, Devi. Hah? Kali ini tuh aku bener-bener gak halusinasi ya. Yang aku lihat tadi beneran duyung. Ketahuan si Vino. Ya, bisa gawat tuh tadi kalau Vino tahu itu kamu. Kita lagi dalam keadaan gawat nih. Vino pasti cari tahu tentang duyung yang dia lihat tadi. Semakin hari kekuatan dia semakin besar. Mayra, kalau kamu gak bujuk dia, pasti Bu Renata yang maju. Ya tapi gimana caranya, Hera? Si Vivi itu kan nempel terus sama dia. Halo sayang, iya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu harus tahu perasaan aku. Tapi, iya, kamu harus tahu sama aku. Nah, gimana ya? Benda itu? Iya. Kita belum punya tuh benda yang bisa teleponan dari jauh. Iya, benar. Oh, maksud kamu HP? Ya, iya, itu HP. Kan kalau aku punya, aku bisa teleponan sama si Vino. Tanpa harus ketahuan Vivi. Iya, benar banget. Karena Vivi itu nyebelin banget. Aku yakin, kalau kamu pakai benda itu, kamu pasti bisa ngadetin Vino. Ini kalung hadiah perkawinan suami dari suamiku. Siapa sih mahal? Ya ampun, suami aku itu kalau dari luar negeri pasti ngasih hadiahnya mahal-mahal. Makanya aku seneng banget.
ternyata mutiara kalau sini tuh mahal juga ya, berharga. Emangnya siapa yang mau? Harganya juga berapa? Kan kita nggak tahu. Kalian belum coba aja udah putus asa. Gini aja, kita coba dulu, oke? Nah, ini dia mutiaranya. Lihat. Beneran ya, aku lihat aja itu duyung. Kamu harus percaya sama aku. Ya oke, aku bukan nggak percaya sama kamu, tapi duyung tuh nggak ada, Pino. Ini beneran deh, sumpah. Bener. Nih, ya. Kamu pernah denger nggak? Kalau nelayan-nelayan di sekitar sini pernah ngeliat duyung. Nah, bisa jadi bener. Abang Eganya bilang kalau dia duyung. Tunggu. Jadi kamu beneran liat duyung asli? Ya iyalah, masa bohong sih? Tapi gue masih gak yakin deh, Vin. Jangan-jangan yang lo lihat itu jadi-jadian kali. Iya, Vin. Lo ngelindur kali. Nah, tahu ah. Vino! Vin, kemana Vin? Jangan-jangan duyung itu juri kali ya, hantu jadi-jadian penunggu laut ini. Bisa jadi kan, bisa jadi. Mungkin ada baiknya ya kita buat ritual di tempat ini supaya penghuni laut ini tidak mengganggu kita lagi. Ah, musyrik itu. Gak usah pakai gitu-gituan. Percaya aja sama Tuhan. Pak, gak ada tuh yang namanya jurik, gak ada tuh yang namanya setan tuh gak ada, Pak. Yang namanya duyung itu ya ikan. Ikan. Ikan yang sangat mahal. Jadi kalau misalnya bapak-bapak bisa menangkapnya, bapak bisa langsung kaya raya. Wah, mantep betul. Bapak bisa langsung pada punya rumah sendiri-sendiri. Wah, punya rumah. Bener tuh, Bos. Wih. Oh iya. Berarti kita harus tangkap tuh ikan duyung itu. Ah, betul. Harus. Ya. Tapi gimana caranya? Nah, itu dia. Nah, ini Pak. Tenang, Pak. Saya punya senjata. Senjata yang paling hebat. Ini biasa untuk menangkap hiu. Dan tenang, saya punya tim. Ini tim memburu hiu. Jadi tidak mungkin meleset. Ya teman-teman, beneran loh ikan duyung itu ada. Iya, kata pamanku juga duyung itu menyerang kapal nelayan. Jadi duyung itu jahat dong. Enggak, duyung itu enggak jahat. Duyung itu baik. Tahu dari mana kamu duyung itu baik? Udah sana, campur aja kamu. Kayaknya itu deh. Cuma-cuma. Hai. Kenapa? Aku gak terima sama omongan anak-anak tadi. Emangnya anak-anak tadi jahilin kamu? Mereka pasti jahatin kamu kan? Terus kenapa kamu nangis kalau gitu? Kata anak-anak itu, dia bilang kalau Putri Duyung itu jahat. Tapi aku bilang ke dia kalau Putri Duyung itu baik. Ya kan, Kak? Ya kan? Iya. Iya benar. Putri Duyung itu baik kok, gak seperti yang mereka bilang. Dan Duyung itu gak mungkin kok mau nyakitin siapapun. Yeay, ada juga yang sependapat sama Lala. Lala yakin duyung itu bukan makhluk jahat. Nama aku Lala. Nama kakak-kakak siapa? Nama aku Maira. Nama aku Alda. Nama aku Hera. Lala udah lama banget yang ketemu sama duyung. Emangnya kamu percaya? Percaya dong. Kan Putri Duyung itu kan ciptaan Tuhan dan pasti ada. Seandainya aja Lala bisa ketemu sama duyung itu. Ya, mudah-mudahan aja. Kalau kamu terus yakin dan kamu terus percaya, kamu bisa ketemu duyung suatu hari. Oh iya, aku harus jagain jualanku lagi. Lala, Lala. Lala.
selalu dipakai orang, Pak. Oh, yang model sekarang? Itu dia, itu dia. Yang bisa Facebook, Twitter, sama sosial media. Iya, itu dia. Mana, Mbak? Lihat. Mau langsung beli? Iya, beli aja cepetan. Nih. Wah, yang bener aja, Mbak. Masa handphone mahal dihargain 500 ribu? Iya, apa bedanya, Pak? Ini sama aja. Banyak. Iya, Pak. Ini kan buat beli ikan cere tuh duit. Sana. Udah, pergi aja. Masa yang mana sih? Bu Renata, Bu. Tunggu, Bu. Kenapa lagi sih, Pak Edo? Sebenarnya saya tuh mau minta maaf sama Ibu masalah kemarin itu. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Saya tuh benar-benar cuma pengen menghibur Ibu Renata doang. Ya, kalau Ibu ada masalah, mendingan Ibu cerita aja sama saya. Dengar ya, Pak Edo. Pak Edo mendingan urusin urusan Pak Edo sendiri. Nggak usah ngurusin orang lain. Apalagi ngurusin saya. Mengerti? Akhirnya dapet HP juga. Lihat dong. Wow. Tapi... kok nggak kayak yang tadi ya? Ini ada retaknya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan masih halo-halo. Iya sih, daripada penjual yang tadi nyebelin, rese deh. Ngomong-ngomong, tau nggak cara makainya? Nggak tahu sih. Kamu tahu, Ra? Tapi dari aku lihat orang-orang biasanya makainya dipencet-pencet. Pencet di mana? Kayak gini. Terus, kamu tahu nggak gimana lagi? Ya, mau nggak mau kita harus cari tahu orang yang bisa ngajarin kita cara pakai benda aneh ini. Siapa? Aku tahu siapa yang bisa ngajarin kita tanpa curiga kenapa kita nggak tahu cara pakai benda aneh ini. Siapa? Ada adik Rambo, pucuk dicinto, ulang pun tibo. Adik era tercinto datang menjangui Ambo. Oh iya, Bu Yung, tujuan kita kesini itu buat kamu bantuin kita gimana sih cara pakai HP jadul bana ini. Nih, gila ada bantuan, cari udah Bu Yung. Tapi nggak apa-apa, demi adik era tercinto, apapun adik era minta, abang Bu Yung kasih ya. Nih. Ondi mandi. Apa kok? HP jadul mana? Tapi masih bisa dipakai kan? Soalnya baru gue tadi. Iya. Kalian kok bantuan dari pulau yo? Hah? Indah ngerti apa-apa? Ya udah deh kalau enggak mau bantu. Adik era. Tunggulah Samanta, jangan marah-marah. Adik era Rambo kok tambah rancak warna, tambah WOW kalau baraju. Adik era tenang saja ya. Ambo pasti ajakan ya. Untuk adik era tercinta apapun Ambo lakukan. Ya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau Ambo sehat, adik era mau ya ngedate berdua sama Ambo. Boleh. Asal kamu jangan bawa aku ke tempat yang jual makanan yang pedes itu ya, yang waktu itu. Ayo, tenang aja. Demi adik era tercinta, apapun ya untuk adik Ambo lakukan ya. Oh iya, pertama tamu untuk kau. Gimana? Giko, pertama-tama tekan tombolnya, ketik namanya, masuk nomor teleponnya, terus simpan. Jadi kalau mau call, tekan tombol OK kok. Alah, tuh, ngerti? Kok banyak banget sih caranya? Aku nggak ngerti. Aduh, ulang.
Iko. Jadi tekan tombol Iko ya, ketik namanya, simpan call ya. Nah, coba di era. Ayo, iya Mas Tutu. Ya, di era Rambo emang pintar mana. Sekarang masukin nomor Vino. Oh iya, nomor Vino ya. Ayo ya. Aku masukin ya. Ala mau simpan. Jadi kalau mau call tekan oke, okay, ya. Oke. Okay. Ya. Puyuh. Satu lagi ayo, boleh enggak? Apa tuh? Masukin nomornya Ega dong. Ega. Iya. Mau masukin ya. Ala. Udah. Oh iya. Di daerah Ambo sudah masukin juga nomor Ambo. Jadi kalau ada yang mau telepon tinggal tekan nomornya, ya. Kau, udah arti ya? Udah. Makasih ya Bu Yung, sekarang kita mau balik dulu. Begitu aja. Di era jangan tinggalkan Ambo di Siko suram. Kawankan Ambo dulu ya. Wah, kan ada suster Eli tuh nungguin. Di era, aku nunggu sama di era doang ya. Indah Ambo sama suster Eli, galak bana. Aduh, nanti Ambo gak jenguk lagi kok, yaudah ya. Di era. Jam busuknya sudah habis. Jadi semuanya harus pulang. Emang kita mau pulang. Ya udah deh. Ada mau sama suster Eli yang cantik. Ya Ambo enggak mau sama suster. Ambo benci suster. Aku coba telepon ya. Oke. Kata Bu Yung, pencet tekan ini. Ah, udah, kamu ke mana? Kan nyala. Cepetan dia. Nah, ini kayak nomor Vino nih. Ntar aku baca dulu. Lama deh. V-I-C-V-N-O. Vino, ini nomornya. Kok gimana? Ini cuma tutup doang. Oh, kalau kata Bu Yung, tutup itu berarti dia nyambung. Ntar lagi diangkat, ini diangkat, ntar lagi diangkat. Nyambung. Halo? Halo? Ini Vino ya? Iya. Oh, kok suara kamu beda gitu ya? Iya, saya lagi batuk. Gimana? Oh, lagi batuk. Ini Maira. Ayo, nanti sore ketemuan yuk. Di pinggir pantai. Pinggir pantai. Nyaman jet ski. Iya. Iya dan sampai ketemu nanti. Gimana? Ini lagi ketemuan. Iya, bentar. Keren ya. Gak usah ketemuan sama orangnya, udah bisa bikin janji lewat HP. Tapi ada yang aneh. Apa? Suara dia kayak beda banget. Tapi katanya sih lagi sakit. Oh, lagi sakit. Gak penting ketemuan. Yay. Yes.
Ih, apaan sih? Kamu udah mau jalan? Ya, gue tunggu sama Vino dulu ya, Bu. Doain aja aku dapat membujuk dia. Kamu hati-hati ya. Ingat pesan ibu. Kamu jangan sampai kasihan sama Vino. Bahaya loh. Yang ada nanti kamu tergoda sama dia. Iya, Bu. Ya udah, mau jalan dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Vino mana ya? Apa jangan-jangan ketahuan Vivi? Terus dia marah? Aduh, mana ya? Vino gak mau ya ngobrol sama kamu? Pasti Vino gak mau melepaskan kekuatannya ya? Bukan gitu, Bu. Ternyata tadi aku salah orang. Ternyata kakek-kakek. Mana giginya pada ompong. Terus aku dikejar-kejar. Tuh kan, lihat. Manusia itu begitu. Gak punya gigi aja bisa genit sama Maira. Lagian sih, kok kamu bisa salah orang segala, Maira? Emangnya benar itu tempat ketemuan kamu sama Vino? Ya bener lah, kan aku janjiin ke situ. Kok bisa sih? Apa jangan-jangan salah nomor? Aduh. Bisa jadi. Coba ibu cek. Tuh kan? Kamu salah nomor. Nomornya Vino itu ujungnya 4752. Kamu pencetnya 4763. Ya jelas gak nyambung dong. Kok bisa sih, Maira? Buyung, ini dia ngasih nomor yang salah. Duh, ternyata gak cuma aku yang jadi korbannya Onde, kamu juga. Ya udah deh, aku telepon lagi ya. Ya udah, telepon lagi. Halo? Ini Vino ya? Iya, ini Vino. Ini siapa ya? Dapat nomor saya dari mana ya? Ini Maira, maaf ya ganggu. Oh. Enggak. Kenapa? Gini, kamu gak ketemuan sama aku? Nanti sore ada yang harus aku ngomongin. Aduh. Gini loh, Maira. Sebenarnya aku gak mau cari masalah sama Vivi karena Vivi gak suka kalau kita deket-deket. Ya, walaupun kita memang gak ada apa-apa sih. Cuma lebih baiknya kita gak usah ketemuan deh. Daripada nanti kamu juga kena getahnya. Ya udah deh. Aku ngerti kok. Makasih ya. Oke. Okay. Kenapa, Maira? Vino pasti gak mau ngobrol sama kamu, kan? Iya, Bu. Katanya dia gak mau cari ribut sama pacarnya, si Vivi itu. Vivi lagi. Ya gak apa-apa sih, aku ngerti. Ya udah sih, gampang untuk aku pikirin lagi caranya. Yang penting sekarang aku sebelendam dulu, Bu. Panas banget abis kejar kakek-kakek. Tapi ingat ya, Maira. Kamu harus cari cara terus gimana supaya bisa ngobrol sama Vino. Pasti. Yaudah ya. Duyung,
Lala? Kok dia masih di pantai? Katanya kayak sedih gitu. Aku harus bujuk dia supaya pulang. Lala, kok masih di sini? Nggak pulang? Lala lagi nungguin Putri Duyung, Kak. Lala yakin pasti Putri Duyungnya ada di sekitar pantai ini. Ya ampun, Lala. Dia begitu pengennya ketemu sama Duyung. Aku harus gimana ya? Nggak mungkin kalau aku cerita sebenarnya. Kalau sebenarnya aku itu Duyung. Udah sore nih. Kamu pulang ya? Nenek kecung banget tahu di sini. Mungkin Putri Duyung juga udah pulang. Kakak aja pulang duluan. Lala yakin kok, pasti Putri Duyung bakal muncul lagi. Ya udah, kalau gitu kakak di sini ya nungguin Lala. Nanti kalau kamu udah capek bilang, kita akan anterin pulang. Di dalam tubuh Duyung terdapat sebuah energi. Manusia menyebutnya cakra. Yang bisa mengendalikannya adalah kita sendiri. Tunjuk saya ya. Tarik nafas panjang. Lantas tahan. Semakin kalian bisa menahan nafas, energi yang kalian dapat juga akan semakin besar. Ayo, tahan. Kalau kalian ingin mengeluarkan, keluarkan sedikit-sedikit dari mulut. Oke. Gak apa-apa. Ini masih latihan. Oke, kita coba lagi ya. Ayo. Ya, Bu. Ayo anak-anak, tahan nafas lagi. Tahan. Kalian pasti bisa, ayo. Alda, Hera. Alda! Maaf ya. Kita lanjutin lagi ya. Lala, pulang yuk. Emang kamu gak capek? Nanti kamu kena angin laut loh. Tuh, tangan kamu aja udah keringetan dingin. Pulang ya. Lala masih kuat kok. Kata nelayan-nelayan, dia pernah ngeliat Putri Duyung di sini. Lala juga pernah ngeliat.
Udah gini aja deh, kalau pulangnya istirahat. Biar kakak aja di sini nungguin duyungnya. Nanti kalau pas udah duyungnya udah datang, kakak kejar. Terus kakak bilang kalau Lala pengen kenalan. Ya? Beneran kak? Serius? Iya. Kasih ya kak? Iya. Udah. Sekarang kakak pengen pulang. Yuk. Bagus. Kamu bisa. Kebakaran! Bu, kebakaran, Bu! Kebakaran! Alda, Alda, tenang, tenang, tenang. Alda, kamu gunakan kekuatan air kamu untuk memadamkan api. Ayo lakukan sekarang. Bagus. Bagus anak-anak. Kekuatan kalian sekarang semakin bertambah. Ingat pesan saya ya. Kalian harus bisa mengendalikan kekuatan kalian. Jangan sampai disalahgunakan ya. Siap. Aku gak tau mau ngomong apa. Yo. Maaf ya, maaf, maaf. Benar, gak sengaja. Gawat. Nggak boleh berubah jadi duyung sini. Sambil ketakutan. Katanya di sini ada setan. Benar enggak sih, Kak? Oh, enggak ada setan di sini. Enggak ada. Yaudah, Kakak itu pulang sekarang ya. Lala, astagfirullahalazim, La. Kamu kemana aja? Ibu cari-cari sampai ke depan enggak ketemu juga. Ibu udah panik, takut kamu kenapa-kenapa, Nak. Lala harus dari pantai, Bu. Ibu, kenalin, ini Kak Meira. Kak Meira, kenalin, ini Bu Lala.
Oh, jadi Nak Maira yang udah nemuin Lala. Terima kasih ya, Nak. Udah anterin Lala pulang sampai ke rumah. Sama-sama, Bu. Kak Maira, main yuk. Udah sore, Lala. Besok aja ya, Kak Maira harus pulang. Gak mau. Kak Maira harus main dulu di rumah Lala. Baru Kak Maira boleh pulang. Ayolah, Kak, ayo. Ya udah, Kak main. Tapi sebentar. Iya, iya. Oke, okay. Yeay. Ayo, Kak, ayo, Kak. Lala, gak usah repot-repot tahu. Gak apa, Kak. Diminum ya, Kak. Makasih. Ibu? Ibu? Ini sakit. Ibu agak sedikit pusing. Tiba-tiba tadi semua serba gelap. Yaudah. Mendingan sekarang ibu istirahat dulu ya, biar aku aja yang lanjutin nyapu. Mira, bantuin Lala ngepel yuk. Bahaya ini, kalau mau kena air, bisa-bisa dibawa jadi duyung. Tapi, masa Lala mau ngepel sih? Terus aku diemin. Aku gak boleh setengah-setengah sama mereka. Ambilin ibu air minum ya, La. Ya, Bu. Pulang-pulang. Jangan-jangan Maira dalam bahaya. Atau ada yang nangkep dia. Hera, Alda, kita harus cari Maira sekarang. Jangan sampai nelayan-nelayan itu menemukan Maira dalam wujud duyung lagi. Ayo kita cari. Baik, Bu. Ayo. Udah deh, kalau kakak nggak bisa ngepel, mendingan Lala aja yang ngepel. Kamu tuh nggak cuma baik ya, tapi pinter juga. Tawan tuh, kakak jarang bantuin orang tua ya. Makanya kalau kakak kalau misalnya lagi nggak sibuk atau lagi nggak capek, mendingan bantuin orang tua. Kayak misalnya nyiram tanaman, sapu, habis itu ngepel. Pasti mereka bahagia liat kakak bantuin. Terbalik deh. Aku nasihatin orang kecil. Kalau
pinter banget. Masih aja deh, daripada gak curiga. Mbak Maira? Iya? Ini duduk sama ibu, biar lo lagi keluarin. Biar ibu gak pusing. Makasih ya sayang. Bahagianya mereka. Keluarga sederhana, tapi tentram banget hidupnya. Aku di sini juga merasa tentram hatiku. Berhasil mengambil kembali kekuatan dari Vino. Kak Maira tinggal di sini aja. Kak Maira itu kan juga punya keluarga. Kalau Kak Maira nggak pulang, kasihan keluarganya nyariin, nak. Sering nengok aku ya di warung. Pasti. Ya, terima kasih banyak ya, nak. Ibu jadi ingat sama kakaknya Lala yang meninggal karena kecelakaan. Andai aja dia masih hidup, pasti Lala gak akan ngerasa kesepian dan sedih kayak gini. Sama-sama, Bu. Kehangatan ibu dalam keluarga ini juga mengingatkan saya dengan almarhumah mama saya. Sebahagia diterima di sini. Dulu ya. Dadah. Saya sudah cari Maira kemana-mana, Bu. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Saya juga sudah cari di sebelah utara, Bu. Tapi nggak ada. Cari kemana lagi ya? Kalian udah cari di daerah selatan pantai? Atau di pohon tembakau barat daya? Belum kan? Ayo cari! Baik, Bu. Baik. Aduh, mana duyungnya ya, Bos? Bos! Mana? Itu tuh, duyung bos. Iya bos, itu bos. Siapkan alatnya. Siapkan alatnya sekarang.
mau nipu gue? Aduh, maaf bos, saya gak berat nipu bos. Aduh. Ini saya beneran, saya kasih peluru yang asli loh bos. Aduh, macam sama gue? Enggak bos. Wah, saya sendiri. Abal! Aduh.